Ali bin Dahlan, atau lebih dikenal dengan sebutan Ali Bede atau Amma Asrul, memiliki nama lengkap Muhammad Ali bin Dahlan. Tokoh ini memiliki satu orang istri bernama Hajjah Supinah dan dua orang anak, putra sulungnya bernama Haji Asrul Sani dan putra bungsunya bernama Ahmad Zulfikar. Muhammad Ali bin Dahlan merupakan silsilah keturunan atau keluarga dari Tuan Guru Umar Kelayu. Tuan Guru Umar adalah tokoh masyarakat di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nama Tuan Guru Umar sangat melekat di hati masyarakat Lombok, bahkan sampai mancanegara. Oleh masyarakat Lombok, idealisme dan pengabdian Tuan Guru Umar yang pernah menjadi penghulu di Kerajaan Selaparang sebagai bagian dari sejarah Lombok semakin memberikan keyakinan bahwa Ali bin Dahlan adalah silsilah keluarganya. Bukti yang terlihat adalah adanya nama-nama Selaparang dalam berbagai program pemerintah serta tertibnya buku-buku yang mengenang sejarah Tuan Guru Umar Kelayu. Hasil penelitian dari para penulis buku dan wawancara dengan tokoh yang masih hidup dengan usia 70 tahun ke atas mengakui bahwa Ali bin Dahlan diperkirakan merupakan keturunan kelima. Muhammad Ali bin Dahlan mengawali pendidikan formal di Sekolah Rakyat Dasan Gres, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri Selong, SMA Negeri Selong, dan mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Satyagama. Muhammad Ali bin Dahlan mengawali karir sebagai guru di SMA Ma'arif, serta menjadi kepala sekolah di SMP di bawah naungan lembaga yang sama, yaitu Ma'arif. Ali bin Dahlan juga pernah menjadi wartawan, pegawai negeri sipil, perwira swasta, mendirikan yayasan sampai menjadi ketua forum lembaga swadaya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pengalaman tersebut membuatnya dikenal oleh masyarakat luas. Di samping itu, semua bidang yang digeluti Ali Bede juga rata-rata sukses. Salah satu contoh kesuksesannya yang bisa dilihat sebagai riwayat karir adalah berdirinya Bank Segara Anak Kencana dan Bank Samawa Kencana yang sama-sama disingkat BSK. Bank Segara Anak Kencana yang merupakan bank perkreditan rakyat banyak membantu pembangunan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kebijakannya yang selalu melawan untuk kepentingan masyarakat selalu menjadi tanda tanya. Bahkan, media nasional pernah memberitakannya dengan judul Aksi Menantang Pak Bupati. Kebijakannya sebagai bupati yang selalu berpihak pada kebutuhan rakyat membuatnya tetap ada di hati masyarakat. Buktinya, Ali Bede sukses menjadi tokoh pertama dalam sejarah yang berhasil menjadi bupati melalui jalur independen. Bukti dari kesuksesannya, meskipun membuat benci lawan politiknya dan sempat membuat Lombok Timur dalam aksi demo diantaranya soal pemotongan 2,5% untuk zakat, dan saat ia dilantik pada tanggal 30 Agustus 2013. Dalam prestasi secara nasional ataupun internasional, dirinya tidak terlalu familiar. Namun kebijakannya sering menjadi referensi nasional, karena ia sendiri cenderung menolak lomba-lomba pemerintahan yang menghabiskan anggaran. Salah satunya termuat dalam buku Kekuasaan untuk Rakyat. Dalam buku tersebut, tercatat bahwa Ali Bede pernah melarang ibu-ibu PKK agar tidak mengikuti lomba memasak ikan. Ali bin Dahlan lebih senang mendukung program yang bisa memacu inovasi, prestasi, dan transparansi.
Meski memiliki segudang prestasi dari berbagai aspek, namun Ali Bede tetap tidak pernah puas, terutama dalam hal ingin memajukan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini terbukti dengan keikutsertaan dirinya untuk bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023 bersama dengan Gede Sakti yang juga cucu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Dirinya serius maju dalam Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Barat dan siap berkompetisi dengan siapa saja. Yang mendorong saya, ya saya senang saja, ya itu nomor satu ya. Saya senang, mungkin nanti kalau saya jadi gubernur, pikiran-pikiran saya bisa saya implementasikan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Itu yang menjadi dasar. Pasti saya punya pikiran dan apa yang akan saya laksanakan di pemerintah nanti, seandainya rakyat memilih saya, itu sudah bukan saya mau melanjutkan ikhtiar siapa-siapa, saya punya pikiran sendiri ya. Itu dasarnya saya maju, karena saya punya ikhtiar sendiri. Ya, pertama-tama konstitusi ada menyebut itu. Anda boleh menggunakan partai, Anda boleh menggunakan perorangan, itu bunyi undang-undang ya. Dan saya memilih bunyi yang kedua itu setelah di amandemen Undang-Undang 23 itu boleh menggunakan jalur independen. Karena itu saya pakai jalur independen. Kenapa tidak menggunakan partai? Ya karena sudah, kalau sudah pilih independen ya tidak bisa menggunakan partai lagi kan, kira-kira begitu. Nah, pertama itu gadang-gadang namanya ya, yang menggadangkan bukan saya. Saya beraliran bebas, siapa saja menggadang, membuat fotonya, membuat balihonya di sepanjang jalan itu saya tidak boleh melarangnya karena itu harapan dan juga mereka membiayainya. Jadi jangan kita larang ekspresi namanya itu ya. Nah, kenapa dengan Gede Sakti juga kita melakukan survei. Ternyata dari survei itu, dari 10 nama yang kita ajukan itu, dia paling tinggi nilainya. Jadi di atas 6,5, sementara yang lain itu 2,2,2,2 gitu. Jadi itu dasar, tidak ada dasar lain. Hasil survei menunjukkan dia punya dukungan lebih banyak, kira-kira begitu. Oh, enggak ada. Bahkan saya boleh mengatakan saya itu urakan ya dalam hal strategi-strategi. Kalau orang punya tim, punya macam-macam namanya, kita enggak punya. Jadi kita sedikit urakan ya. Orang pakai tim, kita enggak pakai tim, itu juga untuk penghematan ya, kira-kira begitu. Saya ini tidak cukup baik prestasi saya. Apa saya katakan itu karena harapan saya terlalu besar. Saya ingin membangun segala-galanya tetapi kemampuan keuangan kita terbatas, maka saya selalu tidak puas. Saya tidak pernah bilang diri saya berhasil, saya tidak pernah bilang diri saya berprestasi, rakyatlah yang menilai. Itu ya, itu saja yang saya lakukan karena saya merasa jauh masih harapan. Saya ingin menyulap daerah saya menjadi hebat, tapi karena keterbatasan berbagai hal menyebabkan kita hanya berhasil membangun seperti ini. Jadi sekali lagi saya mau katakan, saya orang yang selalu lapar membangun dan tidak pernah puas. Itu prinsip saya, lapar membangun dan tidak pernah puas.
Jadi kalau Anda bertanya apa prestasi, sungguh saya tidak berprestasi. Ya, itu kalau Anda bertanya pada saya, karena itu rakyatlah yang menilai, kira-kira seperti itu. Kan belum ada pemilihan, jadi bagaimana kita tahu dia akan memilih kita, ya. Tetapi saya kira rakyat ini dibagi dua dalam pilkada. Dia akan memilih calon-calon dari partai, dan dia memilih calon non-partai. Non-partai itu saya. Jadi gampang saja diprediksi berapa orang yang tertarik memilih calon partai dan berapa orang yang tertarik memilih calon independen. Menurut dugaan saya akan terus bertambah jumlah orang yang akan memilih calon independen. Saya tidak tahu sebabnya, apakah dia sudah bosan dengan partai atau apa, saya tidak tahu, tetapi itu ramalan saya, akan semakin banyak orang yang memilih calon independen yang tidak terkait dengan partai-partai. Saya kira seperti itu. Meski pemilihan gubernur menyisakan waktu yang cukup lama dan bermunculan figur-figur yang sangat bagus, namun Ali Bede dinilai sebagai sosok yang setara, bahkan bisa lebih baik dari figur lainnya, yang namanya sudah mencuat bakal jadi sosok gubernur. Gaya kepemimpinan Ali Bede sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan tokoh lainnya. Itu bisa menjadi salah satu warna yang tentunya diperlukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahkan dari beberapa figur yang ada. Terobosan dan sikap kontroversial Ali Bede dalam mengambil kebijakan disinyalir membuat masyarakat memberi perhatian pada dirinya. Bukan hanya masyarakat seputaran Lombok Timur, bahkan Ali Bede diyakini menjadi perbincangan masyarakat Nusa Tenggara Barat hingga masyarakat Indonesia. Lalu, seperti apa sosok Ali bin Dahlam di mata para sahabat dan masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa GTV yang saya hormati, nama saya Haji Abdul Latif, Ketua Dewan Masjid Kabupaten Lombok Timur. Saya salah seorang yang merasa bersyukur bahwa bisa mengenal sosok putra terbaik yang dimiliki oleh masyarakat Sasak saat ini, yaitu Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan. Beliau pribadi yang sangat sederhana, baik dalam berpenampilan, berperilaku, maupun juga dalam tindakan-tindakan beliau. Kenapa demikian? Banyak orang yang hidup sederhana karena memang tidak ada kesempatan dia untuk bermewah atau untuk bermegah-megah. Tetapi beliau ini sebagaimana yang kita kenal, beliau sosok pengusaha, sukses, tetapi pilihan hidupnya adalah sederhana. Hampir 7 tahun saya kenal Pak Ali bin Dahlan. Bajunya ya itu-itu saja. Sarungnya itu-itu saja, sorbannya itu-itu saja. Sendalnya juga itu-itu saja. Bahkan makanannya juga itu-itu saja. Ambon, pisang rebus, kacang. Bahkan mungkin secara pribadi saya lebih mewah dalam urusan berpenampilan maupun dalam urusan makanan dengan beliau. Tetapi inilah seorang pemimpin yang memang lahir, tumbuh di tengah-tengah masyarakat, dididik oleh lingkungan yang sangat luar biasa. Di samping beliau sosok yang sangat sederhana, tapi beliau ini pemimpin yang sangat tegas, tidak bisa berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Selalu beliau katakan, saya hanya takut kepada Allah, tidak kepada yang lain.
keberpihakannya kepada fakir miskin, yatim piatu, janda-janda tua, itu nampak dari kebijakan beliau menegakkan perda zakat di Lombok Timur. Yang kita tahu sekarang perda zakat ini sudah diundangkan secara nasional dan hampir sebagian besar kabupaten kota di Indonesia ini pernah belajar tentang bagaimana pengelolaan zakat di Lombok Timur. Hampir satu bulan, 1 miliar zakat terkumpul. Pada tanggal 1 Ramadan kemarin, kebetulan saya juga Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat, atas ide dan saran dari beliau, Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Lombok Timur meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Islam kita namanya, yang insya Allah mudah-mudahan akhir bulan Februari bisa diresmikan oleh beliau. Ketika beberapa tuan guru di Lombok Timur tanya, kenapa kita harus bangun rumah sakit? Beliau menjawab, fakir miskin itu tidak hanya perlu makan minum, tempat tinggalnya diperbaiki, lalu juga pakaiannya pun juga harus kita perbaharui. Lebih dari sekedar itu, banyak fakir miskin kita ini, mereka banyak yang sakit. Biaya berobat sekarang ini mahal. Maka atas dasar itulah kita mendirikan rumah sakit Islam kita ini. Siapa tahu 70% nanti diperuntukkan untuk menolong dan meringankan beban dari kehidupan mereka. Intinya bahwa sosok Ali bin Dahlan bagi sebagian besar tuan guru yang saya kenal baik di Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, KLU, yang kebetulan saya juga menulis buku yang judulnya Ali Bede di Mata Ulama dan Sahabat, betul-betul memberikan penilaian secara murni dan jujur tentang bagaimana sosok Ali bin Dahlan selama ini. Makanya secara pribadi, bagi saya kalah atau menang tidak penting. Bahwa bagi saya adalah kita harus mendukung pemimpin yang betul-betul ada keberpihakannya kepada orang kecil, ada ketekatannya dengan para ulama. Karena sampai saat ini, secara pribadi, bahwa beliau sosok yang betul-betul ada kepedulian untuk membangun agama lewat kebijakan-kebijakan beliau. Saya rasa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin wa la'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya Haji Yahya Ibrahim Saleh Al-Madani, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Al-Kubra Moyot Sakral Lombok Timur. Bahwa mengenai tentang sosok Bapak Haji Muhammad Ali bin Dahlan selama memimpin di Lombok Timur sebagai Bupati Lombok Timur, saya merasakan bahwa di kalangan pemuda beliau seperti seorang ayah yang selalu membimbing kepada putra dan putri-putrinya yang ada di Lombok Timur. Dari sisi kemasyarakatan beliau adalah betul-betul pro rakyat, tidak memilah-memilih dan tidak memandang bulu. Itulah beliau yang dinamakan Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan. Di dalam segi ekonomi terutama sangat, saya lihat sangat-sangat maju di Lombok Timur ini. Semua pasar-pasar diperbaharui agar kesehatan-kesehatan ataupun pasar-pasar itu bisa bersih dan layak dipakai untuk berdagang, untuk menjalin hubungan perdagangan. Demikian juga dari sisi pembangunan ekonomi itu dibuat lagi yang dinamakan infrastruktur seperti pelabuhan. Ini yang sangat menunjang untuk memajukan ekonomi yang ada di Lombok Timur. Dan alhamdulillah semuanya sudah baik dari semua dari sisi pembangunan, dari sisi kesehatan, dari sisi kesejahteraan semuanya. Dan beliau adalah betul-betul layak dan patut sebagai imam kita di Lombok Timur ini. Sehingga semua
pondok pesantren pun beliau rangkul, semua pondok pesantren pun beliau bangun, terus ditunjang, dimotivasi semuanya di dalam pendidikan dan semua hal. Saya atas nama Suherman, Kades Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasela. Jadi kalau menjelaskan wawasan ataupun pendapat dari Pak Bupati kita selaku Bupati Kabupaten Lombok Timur, ya tentu sekali saya pribadi mengatakan sangat baiklah. Jadi alasan saya mengatakan Pak Bupati sangat baik itu, kalau kita berbicara anggaran misalkan yang disampaikan ke masyarakat itu kan memang ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi satu poin yang bisa kita petik dari Pak Bupati kita adalah ketika diundang oleh masyarakat. Jadi sangat jarang Pak Bupati kita tidak datang di tengah-tengah masyarakat ketika ada keluh kesah. Misalkan pembangunan-pembangunan apa saja namanya. Itu yang bisa saya tangkap dan saya lihat di masyarakat itu yang sangat disenangi. Sekali lagi kalau berbicara APBD barangkali untuk bantuan-bantuan tentu sekali ada yang kecewa, tapi pada intinya ketika masyarakat butuh di satu saat Pak Bupati ketika diundang dia sangat perhatian sekali. Itu poin yang paling yang paling mendasar di saya selaku Kades Pengadangan Barat. Terima kasih. Nama saya Andi, saya adalah salah satu pelaku usaha kecil yang ada di Lombok Timur. Jadi saya melihat berbagai aspek pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Bupati Ali Bin Dahlan yang sudah berjalan dan sudah selesai sangat memuaskan. Contohnya gedung-gedung DPR, gedung DPR yang ada di Lombok Timur, gedung kantor Bupati Lombok Timur udah nampak begitu megah, dan gedung pemuda dan olahraga serta perhatian terhadap Masjid Agung yang ada di Lombok Timur sangat luar biasa. Jadi begitu juga kedekatan sesosok Ali Bin Dahlan kepada masyarakat sangat responsif dan apresiatif. Jadi harapan saya ke depannya mudah-mudahan insya Allah Bapak Ali Bin Dahlan bisa melangkah ke DR1 untuk NTB, yaitu Gubernur Nusa Tenggara Barat, karena saya lihat ada program besar yang ada di Labuan Haji yang akan dilanjutkan, yaitu dermaga. Jadi harapan kami ke depannya, khususnya saya pribadi, mudah-mudahan semua pembangunan yang ada di Lombok Timur ini akan lebih baik ke depannya, dengan harapan supaya masyarakat di Lombok Timur kesejahteraan semakin meningkat. Ya, seperti sosok pembangunnya itu kan luar biasa, sudah kelihatan, sudah nyata kan hasilnya, daripada yang belum ada jasanya itu kan belum tentu. Jadi harapan kita mudah-mudahan lah berhasil di dalam pemilihan Pilgub ini. Begitulah sekelumit tentang Muhammad Ali Bin Dahlan atau akrab dipanggil Ama Asrul. Sosok yang kontroversial, namun memiliki segudang prestasi yang tak banyak diketahui oleh orang lain.